الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Ghinai faqri wa hayati ruhi Wa sururi qalbi Wa najati fi dunya wal akhirah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal kita dapat bersama-sama menunjukkan rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan rasa cinta kepada makhluk Allah ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup ini sebetulnya gampang cuman seringkali kita ini jadi manusia ngeyel ya hidup ini gampang tapi suka nge ngeyel akibatnya hidupnya jadi ruwet Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngajari pulau badai tanglet saya, Anda, kita semua ini yang menciptakan siapa? Allah yang menciptakan siapa? Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Gak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan kita. Allah, contoh rebana itu dibuat sama tukang rebana. Maka tukang rebana, pengrajin rebana buat aturan. Kalau rebananya pengen bagus, yang rajin-rajin dijemur. Betul-betul, betul? kalau reja, rebananya pengen bagus jangan ditaruh di tempat yang lembab. Betul atau betul lah, kalau penabuh rebana ngeyel, udah dikasih tahu rebananya suruh jemur, jangan ditaruh di tempat yang lembab justru dia simpen di tempat yang lembab gak pernah dijemur akhirnya rebananya melempem betul tuh betul ditabuh tuh suaranya jelek gak bisa ba? bagus pernah bawa kemudian mengatakan rebananya jelek rebananya je, jelek padahal yang salah dia yang salah dia dalam kehidupan Bapak Ibu kita ini sering kali mengatakan urip kok kaya ngene piye? Urip kok kaya ngene piye? Hidup kok seperti ini ya. Bagaimana ini? Hidup kok seperti ini bagaimana ini? Jangan salahkan kehidupan, tapi coba nanya kita ini nurut tidak sama Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya yang membuat jenengan yang membuat kita semua yang menciptakan segala galanya kalau nurut mesti hidupnya enak kalau nggak nurut mesti ruwet itu jaminan ya kalau mau hidupnya enak ya nurut kalau nggak mau enak hidupnya ya ngeyel -nge nanti akan ruwet dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kirim ciptaan yang terbaik makhluk yang terbaik yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada saya kepada antum semua jenengan sedanten dijelaskan coroni urip cara hidup seperti apa nah, hidup itu kan mulai melek sampai merem ya cuman itu ya hidup itu kan dimulai melek nanti akhirnya me merem dari awal melek sampai merem gak melek melek ya ada yang merem gak melek melek yaitu pindah ke alam kubur tapi ya jangan sekarang ya, jangan jangan kesusu jangan tergesa ke, gesa mungkin mugi mugi jenengan melampah rien nyusul saya punya semangat umur yang panjang mantola umur hasuna amaluh karena sabda Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia di antara kalian yang umurnya paling panjang dan amalnya paling ba baik, jadi saya ya pengen dia ya tua umur. Makanya, saya heran kalau ada orang bilang kok, "Wah, urip gayung ini becik mati." Nah, kamu kira nanti kalau kamu mati meninggal dunia, terus di alam sana kamu udah hebat, udah oke okay gitu ya? Ya, tergantung amal solehnya seperti a seperti apa. Nah, untuk hidup ini melek sampai merem. Ternyata mulai dari buka mata sampai tutup mata semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh cara melek. Lakotka nala kumfi Rasulillahi uswatun hasanatun limangka najarullah wal yomal akhirah wadakarullah kathiro. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik buat orang-orang yang cari Allah yang mengharapkan Allah dan orang-orang yang mengharapkan akhirat serta orang-orang kalau zikir-zikirnya banyak nah kalau yang zikirnya Siti kemudian pengennya donya ya mesti contohnya bukan kanjeng Nabi Muhammad SAW contohnya yang lain tapi kalau memang pengen hidupnya itu akhirat ketemu Gusti Allah diri Gusti Allah di surga hidupnya enak gak masuk neraka ya pengen maka syaratnya zikirnya Pak banyak terus nyuntuh kanjeng Nabi Muhammad SAW nah Alhamdulillah melek nah zaman sekarang ini buka mata bukan baca doa buka mata update status hadir buatan lari ini pun ya. ya, buka mata update status Alhamdulillah tahajud time waktu tahajud update status tapi kanjeng Nabi nggak pernah ngajari Sosalam. Kamu kalau bangun malam update status nggak ada. Yang ada begitu melek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah ibu-ibu itu apa doa ini ngajari anaknya tapi nggak pernah praktek. Kadang-kadang itu -kadang ya ibu-ibu ya insya Allah yang amalkan. Tapi yang nggak ngamalkan ya insya Allah ya ada. Kalau ibunya saja nggak, apalagi bapaknya. Kalau suaminya, kalau istrinya nggak, apalagi swa, suaminya kita kita ini. Coba kalau bangun tidur buka anak. Ayo anak anak bangun bangun. Baca doa baca doa. Doanya dibaca. Ayo alhamdulillah alhamdulillah. Anaknya suruh ngucap alhamdulillah. Padahal tadi bapaknya waktu melek update status. Bahkan cari ada video TikTok yang terbaru enggak? cari yang seperti itu lihat WhatsAppnya langsung dibuka HP-nya, lihat WhatsAppnya Wah ada uh, kiriman apa dari grup di grup ada kiriman apa melek moto kok golek berita lo Masya Allah jadi bangun tidur itu yang ada ngotorin pikiran, bangun tidur yang ada yang bebani pikiran. Padahal kanjeng Nabi SAW sudah ngasih contoh, urip ki melek, syukuro. Jadi yang dipikir enak-enak. Alhamdulillah, nomor siji urip. Iya, coba kalau jenengan bangun tidur nggak bisa melek, tribun. Ya, wassalamualaikum. Walaupun rumahnya tujuh lantai, walaupun rumahnya 200 hektar, melek mato gak iso melek kan ya naudzubillah min min dhalik. Hartanya milik ahli wa, waris, badannya nggak ada yang mau lama-lama deketin. Sehebat apapun orangnya itu, namanya istri suruh kumpul jenazah 20 hari mikir, keendang dikubur tolong segera dikubur kan mikir kalau lamalah, lama lah lama-lama nah ini kita bisa buka mata berarti urip kan yo alhamdu, alhamdulillah lah untuk hidup itu kan orang bayar berapapun mau buktinya yang di rumah sakit itu semoga Allah menyehatkan semua yang sakit dan sehatnya untuk taat pada Allah Taala dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan sakit yang serupa dan penyakit apapun amin Allahumma amin nah ini Orang yang sakit di rumah sakit rela jual sawah, rela jual mobil, rela jual yang bisa dijual. Biar apa? Biar sehat, biar hi hidup. Betul-betul. Betul? Lah kalau saya bangun tidur melek, urip, berarti murah nopo larang. Mahal. Bangun tidur bisa hidup berarti mahalnya luar. Luar biasa, bayar berapa itu sama Allah Ta'ala dikasih hidup. Mengucap Alhamdulillah Kau gak gelem Niru kanjeng Nabi Tidak mau Rasul ngajari Ucapkan Alhamdulillah Alladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin nusur Alhamdulillah Harian Segala puji syukur bagi Allah yang menghidupkan kami setelah tadi kami dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala dan nanti kami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Janjinya Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur pasti ditambah. Alhamdulillah, urip aku. Pertanyaan, tadi pagi waktu bangun tidur, kerosong ngaten boten, boten keraos ya. Persis pedus. Mohon maaf, ini saya lagi ngomongkan diri saya sendiri, bukan jenengan. Kita kita ini persis pedus. Pedus ki melek moto ya, mbek, mbek kan gitu. Nah kita ini bangun tidur ya begitu, Gak ada bangun tidur rasa seneng. Alhamdulillah, urip, aku urip lo ya, urip bro. Coba update statusnya gitu. Alhamdulillah, urip bro gitu ya. Itu kan ya, rodok keren gitu ya. Ini namanya orang yang yang punya rasa seneng bisa hidup. Yang kedua dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur, jangan langsung lari ke kamar mandi ke toilet. Jangan. Gak ada ajaran kanjeng Nabi SAW bangun tidur langsung ke toilet, gak ada. Makanya banyak orang yang akhirnya jatuh di toilet, betul atau betul? Kepleset sebelum sampai di toilet, betul atau betul? Kenapa? Karena Nabi ngajari bangun tidur duduk dulu, duduk, alhamdulillah, ya, zikir dulu, alhamdulillah, ingat Allah dulu. Setelah seluruh peredaran darah ini mengalir sekujur tubuh, baru pergi ke kamar man, mandi. Masuk kamar mandi, suruh baca doa lagi. Masuk dengan kaki kiri, baca doanya. Sampai dalam kamar mandi, jangan asal tangan dicemplungkan bak mandi. Gak boleh oleh Nabi SAW. Tangan tidak boleh dimasukkan langsung ke bak mandi. Kenapa? Karena kamu tadi tidak tahu tanganmu tidurnya di mana. Kadang-kadang tidur sama sepuluh ini pun kan kata, utek-utek upil tidurnya belum lagi tangannya nih pegang-pegang yang na'udzubillah amin dalik nah itu kalau kamar mandi umum saat desa kemudian masuk langsung cemplung bekas bekasi saat desa kalau itu kamar mandi umum satu rumah ini kotoran tadi masuk ke dalam bak, bakman, mandi satu enggak sopan dua enggak sehat tidak berbersih an minal iman jadi kalau dilihat ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW lengkap semuanya urusan apapun semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tinggal niru gampang no mboten? niru itu gampang atau susah gampang mau udah ada contohnya tinggal nih niru tapi nyatanya kita suruh niru ngeyel no niru ngeyel ya, termasuk diantaranya diajari kalau pagi baca solawat 10 kali kalau sore baca solawat 10 kali saya itu kalau pagi nageh anak-anak saya sholawat pagi mana? sudah belum? sholawat pagi, sholawat pagi kalau sore kita ingatkan sholawat sore, sholawat sore, sholawat sore mana? sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore nah, orang zaman sekarang dah ayo tangi sekolah online, ayo tangi sekolah online Masya Allah, sekolah online diopia-opia tapi sholawat tidak disuarakan oleh orang tua akibatnya apa? anaknya tidak kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW bahkan nanya, sholawat itu apa? saya ini umur 46 tahun masih dapat pesan di WhatsApp pesan di WhatsApp dari masyarakat yang belum paham solawat itu apa Bib solawat itu apa ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan sampai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak paham solawat itu apa padahal kalau kita ini udah baca solawat sering baca solawat jaminan selamat dunia selamat akhirat Sebagaimana disabdakan Nabi Wasallam, siapa sholawat pagi 10, sholawat sore 10, pasti dapat syafaatku. Gampang tuh ya, Rasul gak nyuruh kita sholawat 1000, gak nyuruh 2000, standar minimal 10. Tapi yo kebangetan. Kalau kita cuman pegang itu aja yo kebangetan, itu standar mini, minimal 10 pagi, 10 sore. Alhamdulillah di Indonesia kan masyarakatnya kita-kita ini doyan sholawat. Didik-didik sholawat, Dikit -dikit sholawat. Dikit-dikit sholawat. Mau azan ya sholawat. Ya, mau adzan itu sholat, sholawatan dulu, baru ah, adzan mau komat, sholawat baru ko, komat semua diawali dengan shola, sholawat, alhamdulillah di negara kita Cuman ini kalau nggak kita ajarkan ke anak-anak, kita bisa hilang kebiasaan bapaknya ini bisa hi, hilang padahal berkat sholawat itu semua akan mudah didapat berkat sholawat semua mudah didapat kenapa? Karena solawat ini amal yang yang menjadikan Allah mau nyolawatin kita. Siapa yang sholawat kepadamu satu kali, aku bersholawat kepadanya sepuluh, sepuluh kali. Saya mau ngasih contoh yang praktek saja. mugi mugi saya bisa praktek dengan sakit praktek. Amin ya. Dikatakan siapa yang waktunya habis untuk sholawat, sholawat terus sampai nggak sempat dungo, nggak sempat minta. Waktunya habis sholawat terus maka Rasul menyatakan, kalau begitu yang jadi penginmu dikasih sama Allah, dosa-dosamu diampuni Allah dua ya yang kamu inginkan dikasih, dosa-dosamu dihapus, syaratnya satu, solawat terus ya solawat terus, sekarang coba dicek, contoh para kiai, para habaib, ulama-ulama yang istiqomah jalan amal soleh cubi ditingali satu wajahnya fotonya para habaib dan para kiai itu ya bukan fotonya artis-artis yang pakai di make up macam-macam wajah apa adanya betul ya apalagi zaman dulu seadanya so, kamera je, jepret sekarang kamera ini tergantung merek handphone semakin oke okay handphonenya semakin ganteng wajahnya betul tuh betul tuh Ya, semakin Oke okay handphonenya semakin cantik wajahnya makanya jangan pernah percaya jangan pernah percaya kepada tampilan wajah-wajah yang ada di profile picture di WhatsApp di Facebook di YouTube dan lain sebagainya Kenapa itu akibat proses ya dari pengetahuan pakai ilmu namanya aplikasi begitu ketemu yang asli tertipu oleh aplikasi kaget setengah mati jebulane well erairaram Iya, jerawatnya banyak tapi enggak keli, kelihatan, tertipu oleh aplikasi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Para kiai, para habaib, kalau kita lihat fotonya biasa-biasa saja. Tapi semakin dilihat semakin asik toh enggak asik? Asik. Adem. Aneh ya, tak sawang tambah tentrem mati. Tambah enak. Semakin dilihat semakin enak. Ada apa? Jawabannya sederhana. Lalu hidupnya sholawat terus ke sana solawat, ke sini solawat, solawat terus. Nah, karena solawat terus, disolawati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Wajah yang dapat rahmat beda dengan wajah yang gak dapat rahmat. Bayangkan seorang suami udah sholat tidak, ya sholawati tidak, kemudian orangnya juga nyebelin. Itu istri kalau lihat walaupun ganteng kan hati ini pegel. Bu, boleh saya nanya bu pilih mana bu suami wajah jelek menyenangkan hati atau wajahnya uh, tampan tapi megelno hati lah mesti ngeyel mesti ngeyel oh, pertanyaannya cuma dua kok jawaban nomor tiga pilihannya itu cuma dua nggak ada C A ah, suami tampan menjengkelkan B. Suami wajah buruk rupa menyenangkan hati. Pilih yang mana? A atau B? A atau B? Mesti C. Yang C canda idewi gitu kan ya? Yang C sesuai keinginan kusen sendiri. Bu, saya kasih tahu ya, enggak ada judulnya suami menyenangkan hati kok wajahnya enggak tampan enggak ada. Wajah itu kan pandangan tergantung hatinya jenengan tuh. Hati kita. Kalau hati kita seneng welek di sawang jadi ayu. Welek di sawang jadi ganteng. Kalau hati se seneng. Kalau hati nggak seneng Habib ganteng seperti ini jadinya welek. Di sini juga sama. Habib ganteng seperti ini kalau megel hati gitu ya, pegel hatinya welek. Enggak huh. mau lihat. Betul ya? Tapi kalau habibnya jelek seperti ini nyeneng noa hati jelek seperti ini nyeneng noa hati jelek seperti ini, ya bu ya jelek seperti ini nyeneng noa hati di sawang ganteng, masya allah, Wah, masya allah seneng hatinya. Berarti kuncinya hidup di mana? Saya mau mau tanya lagi pemirsa juga, mau nanya menjenengan. Makanan enak tapi hati tidak enak, jadinya enak atau tidak enak? Da enak, betul. makanan tidak enak, hatinya enak, jadinya apa? tidak enak. Itu tetap tidak enak, makan tidak enak kok. Ya. makanan enak tapi hatinya enggak, hatinya enak tetap tidak enak. tapi lain orang enak, biasa-biasa saja. Sa, makanan yang biasa tapi hatinya enak, jadinya apa? enak luar biasa. uh, enak. Orang lain heran, oh biasa oh enak. Yang bedakan hati. Ya gimana caranya ini punya hati yang enak? penak penakki carane pribun? Caranya bagaimana hati saya enak? Caranya bagaimana? Di Jogja itu ada sate kelata, ya, betul ya? Terkenal di beberapa wilayah di Jogja ada sate kelata. Kla Kelatanya enak, tapi kalau hatinya nggak enak, jadinya gimana? Yang disalahkan kelata. Lata kok orang enak yang sebelahnya orang enak ternyata masalahnya hati bukan masalah kelata gimana caranya biar hati enak simple coba dicek ya boleh dicek kalau jenengan baca sejarahnya para ulama itu para kiai itu kok solawat 100 kali nggak masuk akal para kiai itu hidupnya titik-titik sola, solawat jadi wirid sholawat itu paling sedikit kalau porokia itu ya seribu kali itu paling dididik tiap hari seribu kali dan jenengan Masya Allah coba dicek bu bapak sholawat kita satu hari berapa kali mau pokso dipaksa aja enggak sholawat sholawat ala nabi Allah masalah salam alaih harusnya kan begitu betul kan ya mau ada yang teriak sholawat ala nabi semua Allah masalah salam alaih coba nanti kalau suami-suami praktek ya Coba suami-suami praktek. Waktu istrinya pas mau marah, terus jangan bilang selalu ala Nabi. Kira-kira istrinya sholawat apa tambah? Orang ngurus. Yang mana? Ini udah dipeksa loh ya. Selalu ala Nabi. Orang ngurus terus cocok gawas sholawat. Cocok gawas sholawat itu. Masya Allah. Naudzubillah min. Saya jelek-jelek begini pernah diajak ziarah ke Mesir ke tempatnya Imam Syafi'i madhab saya kan Syafi'i ya poroh habai kan madhabnya Syafi'i saya ziarah ke tempatnya Imam Syafi'i terus saya lihat di Mesir itu di Kairo kok mobil banyak yang jelek satu padang pasir ya kena beduk terus ya Indonesia kan mobil mesin apa tempat cuci mobil laris ya karena mobil motor di Indonesia itu pakai sabun pakai penggilap dan lain sebagainya kita yang mandi mungkin jarang pakai sabun mobilnya sabunnya lebih mahal dari majikannya motornya itu biaya mandinya lebih mahal daripada yang punya mo motor kan begitu kita di Indonesia merawat benda nah, di Mesir saya lihat mobilnya kok jelek-jelek gitu. terus besok-besok dan saya lihat ada beberapa kecelakaan ketika saya jalan tuh ada kecelakaan biasa senggol-senggolan gitu ya. saya nanya sama yang boncengkan saya waktu itu saya naik motor tuh saya senang jalan-jalan naik motor mahasiswa Indonesia di sana. Ini eh, di sini kok mobil pesok-pesok semua kenapa? Jawabannya biasa, Bib. Di sini. Dek, dek, senggol-senggolan tuh biasa. Eh, ya, kalau disenggol gimana? Ya ngamuk, Bib. Terus ya turun dari mobil. Terus gimana? Cuman orang sini itu aneh, oh, Bib. Anehnya bagaimana? Turun dari mobil tuh kalau lagi lagi seru-serunya saling marah ya, saling marah. Kok mbok tabrak ning opo? Marah gitu ya lewat satu orang yang lihat ngucap sallu ala nabi Allahumma sallallahu itu keduanya langsung Allahumma sallallahu salaman bubar ajib toh oh tabrakan oh, di langsung gak sido apa kerah itu ya jadi berkelahi gak jadi marah langsung salaman sama yang lain ya bodoh-bodoh umat kanjeng nabi Allahumma sallallahu Allahumma sallallahu dan mobilnya besok ya ora ditandakno udah besok begitu Pesok satu, pesok dua, biasa seperti itu. Cuman menariknya kena solawat, mandek semua. Kok iso ya? Lawang kita ini sambil duduk solawatan, iso tukaran loh. Goro-goro, makanya e, di antara hikmahnya corona. Wamin hikamil corona. Ya di antara hikmahnya covid-19 ini hikmahnya. Dulu itu ada perbedaan pendapat. Saya dengar ini ilmu dari seorang polisi yang ceramah di depan saya, Masya Allah. Dulu tuh ada perbedaan pendapat antara jamaah kalau sholat, yang satu ngijak kaki sebelahnya, ada apa? Harus harus mepet sampai ngijak, ada ya? Yang satu kalau NU NO kan wajar-wajar saja, ya rodok renggang titik gak masalah ya. Jangan ngijak, jok rapat-rapat, ada wajarnya gitu ya begitu kena covid, sofi direnggang langsung meter setengah, gak ada yang protes betul ya itu covid itu jadi hakim, jangan beda pendapat lagi sof satu meter setengah, rukun Masya Allah rukun, dibawa dalilnya para ulama gak iso rukun, kasih covid renggang ya, luar luar biasa dulu orang Jawa ini diajari simbah-simbahnya leluhurnya, orang Jawa ya, di luar Jawa saya enggak paham, saya kan tinggalnya ya di Solo, paham ilmunya orang Jawa, jenengan kan ya mugi-mugi paham, paham buatan? Ah buatan percaya, coba saya, saya tes boleh, siapa yang di rumahnya punya bokor angkat tangan, tahu bokor enggak? Oh, bokor aja enggak tahu, ngunung aku Jawa, bokor-bokor, tahu bokor. bokor tempat dari kuningan, biasa diisi air, terus dikasih bunga mawar, dan melah, melati. Tahu ndak Bu? Oh pernah lihat, dulu simbah punya, nah, terus saya ingin didol Putu nih. Punya simbah punya, cucunya yang ju, jual, betul ya? Dan nanti saya akan jelaskan bab pokor. Sekarang saya mau lihat ilmunya orang Jawa. Dulu tuh simbah tuh ngajari kalau mau masuk rumah, depan rumah tuh dikasih padasan. Betul? Orang Jawa tempo dulu, setiap rumah di luar ada padasan. Kalau mau masuk rumah diajari cuci tangan, cuci kaki, ya, minimal itu kan? Buang sawane sawa, sawane da, dalan. Betul? Buang sawane dalan. Cucunya rada keminter ngaji di masjid, diajari entah siapa, ya pulang-pulang ngomong musrik simbah musrik percaya demit sawani dalan dalan gak ono sawani ya dal dalan ono sa sawani eh setelah berapa puluh tahun kemudian didatangkan corona sama Allah Taala klik masuk corona begitu masuk corona masuk corona bukan cuma di depan rumahmu ya di mana mana dipasangi wastafel darurat padasan darurat di setiap tempat mau masuk mall ayo uji ya, betul kan ya mau kemana harus cuci ta cuci tangan harus itu harus buang sawan sawani dalan yaitu di antara sawani dalan al corona wal covid dibuang dengan cuci ta? tangan makanya orang jawa itu ndak kaget cuci tangan ah biasa mas simbah rian pun ngaten terus boten Makanya itu pertahankan, itu ajaran yang baik dari simbah-simbah kita. Leluhur orang Jawa, uri resik sudah diajarkan seperti itu. Jangan kaget, jangan diangkat kok ruwet, orang ruwet. Kita saja yang sudah meninggalkan ajaran lelu, leluhur. Nabi SAW mengajarkan, setiap kali mau mau makan, disuruh cuci tangan. Mau makan, disuruh cuci tangan. Disuruh kita berulang kali wudhu, tajdidul wudhu, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tahu tidak janji Nabi Siapa yang rajin cuci tangan kalau mau makan Dijauhkan kefakiran dari dirinya Dados resep sukih Kalau mau makan cuci tangan Insya Allah gak fakir nah, Kalau jenengan rezeki seret titanono Kalau mau makan gak pernah cuci tangan Rezeki seret Mau makan gak pernah cuci tangan Nanti dari sini kalau mau makan cuci tangan Kenapa? Ben rezeki ini jembar Ini ajaran Nabi Muhammad SAW Nah dulu simbah boleh saya bahas bab simbah rin ya nanti bab yang lain gampang Wong saya ngaji maksimal 30 menit kok. ini baru 25 menit betul mas itu uh, 28 udah lebih bahkan ya 28 menit button kraus 28 menit ya buat jenengan yang duduk di sini saya dari Solo sampai sini kan ya lumayan kroso Iya oh. sama-sama kroso dilarang ngaji sampai malam-malam masih masa-masa covid-19 ya ngajinya secukupnya berkah sampai nanti semua betul-betul nur normal kita bisa normal senormal nur normalnya alhamdulillah di sini jaga jarak berlangsung dengan bagus ya jamaah saya lihat rajin pakai masker alhamdulillah ya prokes ini betul-betul terlaksana dengan ketat ya saya lihat tadi banyak juga yang sudah cuci tangan ya entah di mana wallahualam Ya, sudah cuci tangan, cuci tangan, alhamdulillah, kemudian ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain, prokesnya ya, prokesnya, alhamdulillah, Bila, saya kan yo ya prokes ketat, kalau ngomong ya dicopot, nanti kalau saya ngomong nggak dicopot, pada nggak paham habibnya ngomong ha? ngomong apa, simbah itu, masya allah, orang jawa tempo dulu, itu ajarannya indah luar biasa, bu, badai tanggal bu. jangan pengawasan angsal nopo. Asal yang keras, snack ya. zaman no itu jawabannya. asal lopo snack, snack itu kalau salah ngucap ulol, iya kan? Salah ngucap jadi u ular bahasa Inggris. Nah, ini anak sekarang ditanya dapat apa dari pengajian snack. Snack, kalau Simbah dulu nggak pernah mau ngomong snack, berkata neopo, berkata. Karena orang Jawa suka barokah. Jadi ngomongnya juga bagus, berkah. Itu apa? Seneng. Berkata. Kenapa? Berkata. Semua kalimatnya itu indah, berkata. Coba lihat tuh. Simbah ya, Simbah Rian. Putu ini kan awak dia kan gladrah. Kalau Simbah kan luar biasa cerdasnya. Bu, bu, kalau ada anak nakal, dulu Simbah bilangnya apa? Oh, sangking sangking lali ajarannya di Simbah, Diam ya. diem semua. Bocah kok pinter iko yang ngono? Betul kan ya? Bocah kok pinter iko yang ngono? Bocah kok pinter iko yang ngono? Kalau udah pinter kayak ngono, mesti beling tuh. Tapi disebutnya pin, pinter nakal, disebutnya pinter. Kenapa? Karena ucapan orang tua itu doa. Jangan ngomong yang jelek je. jelek. Ngomong apa? sing Tingkah polanya beling, buah ngeselin. Ucapannya pinter, masya Allah pinter. Marahnya sama anak, Nah, bocah kok pinter awak mulu ya nak, pinternya. Walaupun sama, tapi ngomongnya pinter. pinter. Itu zimbah. Sebab ucapan orang tua itu bertuah. Jadinya do, doa. Nah bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti simbah-simbah terdahulu Punya pikiran punya seperti simbah-simbah terdahulu Jawabannya simple Jadikan diri kita ini full rahmat Dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Gimana caranya biar dapat rahmat Cara yang paling gampang perbanyak sholawat Ya perbanyak Sholawat sola, Sholawatnya gimana? Sakarpu Sementing asal ngucap sholawat صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات سلام صلوات salam Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah sholawat salam Sakarmu Sementing ngucap sholat Salawat Orang yang rajin sholawat Itu dijamin dapat syafaat lah, Artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat muki mugi manfaat Amin Syafaat itu artinya pertolongan. Ma'unah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama ianah beda. Ianah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya, yang dimiliki posisi yang dimiliki memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh saya dekat sama Pak RT Jenengan butuh tanda tangan Pak RT Untuk nih, nikah Ngurus surat nikah Butuh tanda tangan Pak RT Tapi Pak RT ditemui kok susah Gak ketemu-ketemu terus Tahu saya dekat sama Pak RT Jenengan ngomong Bok tulung aku Ben iso ketemu Pak RT gampang Terus langsung terus tanda ta, tangan Solong saya ditulungi maka saya ngomong sama Pak RT. Pak RT tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat? Pak RT ngomong, "Ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya tinggal saja nanti saya tanda tangani." Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda ta tangan. Itu namanya syafa syafaat. Modalnya tonggo saya cuman ngomong, "Tolong." Betul ya? Tuh, tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan. Sing marani Pak RT. Saya. Saya yang capek-capek, lelah-lelah, berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafa syafaat. Jelas? Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Nah, kalau dihitung amal saya, kok nggak cukup? Maka saya butuh syafaat, Kanjeng Nabi SAW, untuk ngomongi malaikat. Malaikat, tolong yang satu ini jangan disiksa. Nah, kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah. Apapun kata Kanjeng Nabi, turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang, minta tolong kanjeng Nabi Muhammad SAW agar nanti menjamin kita tidak disiksa malah malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW, biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan nanti di hari kiamat, waktu ruwet-ruwetnya segala sesuatu ada tiga kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama yaitu al anbiya yang kedua al ulama, ya, yang ketiga as syuhada. Nomor satu para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul syafaat terbesar milik nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama, dari seluruh ulama syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para suha, para syuhada lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi ulama suhada diizinkan memberikan syafaat apalagi cuman urusan dunia paham kalau akhirat saja susah ditulungi apalagi cuman urusan dunia maka untuk urusan dunia kalau kita dapat syafaat kanjeng Nabi SAW selesai beres semuanya gam, gampang kalau dapat syafaat Nabi lah terus gimana biar Nabi Berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang Yuk, sholawatnya yang banyak! Sebab Nabi bersabda, "Sebab sebab 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 di sebab 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 semua ini sama, saya sama warga Jogja, warga Solo. Nanti di hari kiamat, antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya itu nanti yang paling dekat sama Nabi ya dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 ribu kali, yaitu soft soft depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan dan wingking ya. sesuai prestasi masing-masing. Ma, masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Berarti, siapa yang banyak sholawat akhlaknya akan ba bagus. Itu udah pasti, siapa yang banyak sholawat akhlaknya pasti bagus sebab Nabi SAW menjamin siapa yang akhlaknya bagus dia paling dekat dengan aku siapa yang paling banyak sholawat dia paling dekat dengan aku digabungkan dua hadis ini berarti yang dekat dengan Nabi dia yang sholawatnya banyak yang akhlaknya bagus dan itulah jaminan siapa rajin sholawat akhlaknya akan jadi bagus nah pertanyaannya Kok bisa sholawat ini terus jadi kita dikenalkan jeng nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, kita bersyukur ada teknologi handphone dan WhatsApp. Ini membantu saya untuk menjelaskan dengan mudah. Bu, maaf yang saya panggil ibu-ibu karena di belakang sendiri. Ya, Bu, gak ada WhatsApp. Oh, zaman online gak, gak ada, kan? Ya, termasuk manusia yang masya Allah. Zaman sekarang ini, kan? siapapun di pojok di pinggir mana gitu ya pegangannya hand handphone mainannya itu mau ngomong juga nggak enak tiktok dulu ya sing ditonton tiktok saya itu kan rodok risih gitu ya orang zaman sekarang dididik game tiktok game tiktok gitu ya apa nggak punya hiburan yang yang lain saya cari anak-anak engklek udah nggak ketemu bu engklek engklek bu masih inget engklek masih kapan terakhir engklek sama suaminya sengklek engklek cuman duk 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 capek udah nggak kuat ngos-ngosan engklek coba ya besok pagi anaknya diajari engklek mungkin adik-adik ini nggak paham engklek itu apa Dik, tahu engklek itu apa apa coba Tarik ayo coba siap Oh ya, pinter sih, masya Allah, masya Allah, pinter gitu. Iya, apa namanya? Jogja di lawan, <laughs> ya. Ternyata engklek masih terpelihara di sini, saudara-saudara. Saya udah nanya sama banyak orang, engklek udah enggak, Pak? Paham, engklek itu kan olahraga yang menyenangkan, permainan sekaligus olahraga. Betul kan, yang menyenangkan, menangkan, terhibur, dan sebagainya. Tapi semua pknya sekarang, hand, handphone mainnya. Game. Ya mainannya adalah game. Nah, ini WhatsApp saya ambil contoh WhatsApp. Handphone saya contoh mas itu handphone. Nah ini handphone ya. Nah, ini handphone ini kalau saya udah simpen nomor di sini. Saya simpen nomor misalnya seribu nomor. Nomor jenengan jenengan ada seribu. Saya simpen. Terus jenengan kok kirim WhatsApp ke saya? Muncul ndak namanya? Muncul kan? Anton, Abdullah, Ali, Sulaiman, saya cari nama Sulaiman itu sekarang udah longkok. Jarang orang ngasih nama Sulaiman sekarang, iya. Betul atau betul? Jarang terdengar Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu kan gak kurang sugi. Katanya pengen punya anak yang sugi, tapi ngasih nama Sulaiman kaboten. Sulaiman gitu ya. Orang Sulaiman banyak ndak pakai nama Sulaiman. Kan dia ya, mirip-mirip gitu kan ya. Uh, sebutannya. Nah, itu di area makam Nabi Muhammad SAW Allah tugaskan malaikat khusus Allah tugaskan malaikat khusus yang malaikatnya itu dikasih kalau saya punya handphone malaikatnya mirip entah teknologinya apa teknologi langit ya dibawa malaikat isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat sudah ada di tangan malaikat ini database yang luar biasa ini. ya peduli lindungi kalah kalah udah database malaikat nama dan track GPS nya itu enggak pakai sinyal lemot enggak ada enggak bisa di, di atik ini daftar malaikat jadi begitu ada yang bergerak bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ini baru mengucap Allahumma sholli kan mulutnya yang telat kalau hatinya kan sudah ya kan mulut itu kan kalah sama hati hatinya udah sholawat mulutnya telat mulutnya baru Allahumma itu di catatannya malaikat langsung klunding Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Fulan anaknya Fulan bersholawat pada Nabi Muhammad SAW lokasinya di sini jam sekian datanya lengkap malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Fulan bin Fulan ada di Jogja dia lagi bersholawat padamu sebanyak sekian itu laporannya lengkap terus kanjeng Nabi jawab Untuknya juga solawat dan salamku. Allah SWT. Jadi, kalau kita satu hari solawat seribu kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau satu hari dilaporkan Kanjeng Nabi seribu kali, istiqomah kita satu tahun solawat terus. Gak usah bingung hajat dunia, belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat, siap ngasih syafaat. Makanya, porokiai kalau dilihat jenengan nanti mireng sholawat nariah sholawat na nariah solawat munjiah dulu porokia itu kalau ada santri punya hajat gak repot-repot nariah 4444 kali baca tapi santri dulu loh ya santri dulu santri dulu sendi kodawoh yai santri sekarang nawar yai niki kontan nopo kredit Masya Allah maksudmu Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur. Atau bisa diangsur. Diang kiainya ya Roto, Habibnya sama kianya ngeluh. Santri zaman saiki, digai sing gampang loh, solawat gampang, timbang ruwet. Ya. Duduk, duduk loh ya. Gak, ob, gak keliling kemana-mana loh. Bukan disuruh mi ber, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon. Duduk, duduk. kamu duduk, solawat, nariah, baca. Ijek nawar, kontan, nopo kredit. Sakit diangsur, boten, Masya Allah sholawat ditawar sinten niku orangnya hadir ndak ngaku oh. masih ditawar bisa diangsur ndak nah, untungnya kan ya para habaib dan porokia itu mengikuti perkembangan zaman karena zamannya zaman angsuran sholawatnya pun boleh diangsur ya wes angsuran ya tapi ada tanda bintang kecil di bawah kadang nggak disebutkan hajatmu yo diangsur pengen beli mobil sholawat naria dibaca nariah bacanya diangsur Allah kasih juga diangsur untuk banese karena ya lumayan dapat kuncinya dulu eh lumayan kok nggak dapat dapat oh salah awakmu kunci sudah dikirim orang buang anggap nah, kok kunci dulu yang dikirim lah kan kamu angsur ya datangnya juga hajatnya berang berangsur tapi beda orang dulu, suruh sholawat, nariah 4444 kali, itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu, ya wujud, Kabul. selesai. Nah kita coba disuruh sholawat nariah 4444 kali, jawabannya apa? Yai, ada enggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar, model santri zaman sekarang, kiai, habib, ditawar, amal soleh ditawar. Ya udah munjia. Berapa kali yai munjia? Seribu kali. Wah rotu enteng. Bunyi yai. Allahumma salli ala sallina Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahwal wa afad wa taqdila nabiha jamil hajat wa tuttahiru nabiya min jamil sayat arfa nabiha indah kalau darjat wa tuballiru nabiha min min jamil khawarad, fil hayati wa badal mamat. Yai kok tahu yai? Versi yang pendek lagi ada ndak ya? Masya Allah. Ditawar lagi. Hadir ndak orangnya ini? sudah dikasih solawat naria 4444 kali nawar lagi yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada ada apa munjia bunyinya gini kedawan ya yang lebih pendek ada nah ini orang-orang model begini pantas hidupnya susah kenapa keset pantas hidupnya susah kita ini kenapa males males kenapa yang lain kok hidupnya enak karena nggak males ini udah dikasih yang gampang malesnya luar luar biasa siapa kita makanya kita rubah yuk kalau diajari para kiai munjiah lakoni naria lakoni seperti orang dulu tuh orang dulu tuh tirakatnya luar biasa saya masih menangi Mbah Umar Syahid Mbah Umar Tumbuh Pacitan pernah dengar kan Mbah Umar Syahid rahimahullah Mbah Umar Tumbuh panggilannya itu ya Mbah Umar Tumbuh disebut Mbah Umar Tumbuh karena beliau itu berhasil membangun sekian ya masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbuh jualan tumbuh, tumbuh buat sendiri tumbuh dijual karena beliau jualan tumbuh bangun masjid lama-lama ada yang bantu setiap desa rampung satu masjid beliau pindah jalan ke desa yang lain selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia tidak pernah pakai sandal sampai akhir hidupnya gak pakai sandal tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia 40 tahun itu pindahnya kampung kalau udah terbangun satu masjid baru pindah ke kampung yang lain itu Mbah Umar Syahid saya waktu beliau umur bapak umur 107 tahun waktu umurnya 103 tahun 104 tahun 105 tahun saya nanya sama beliau bah wirid jenengan nopo diantara antara wiridnya itu apa saya penasaran karena umur segitu saya pernah ceramah di Pacitan jam satu malam dulu ya dulu jam satu malam beliau itu duduk di samping saya saya lihat tidur Tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas nengal nalon kayak api. Ceramahmu pas nengal nalon kayak api. Disebutkan diceritakan ceramah saya. Tiga bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingatannya luar biasa, sehat badannya. Gak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa eh, apa namanya hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu bukan di masanya Pak Jokowi Pak Jokowi kan sekarang ya bahwa Umar sudah sudah sedo saat itu nah ini waktu presiden yang terdahulu mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya beliau sebagai ulama kadang diundang ke, ke istana negara untuk suruh dungo nah, itu naik pesawat itu satu-satunya orang yang naik pesawat gak pakai sandal ya Mbah Umar masuk bandara enggak pakai sandal pakai tungketnya itu ya mbak mbak Umar Syahid rahimahullah saya nanya Mbah wirid jenengan nopo wakih ya. salah satunya apa itu majmuk tahu majmu kitab majmuk yang kecil itu majmuk syarif tahu kan nah itu seluruh isinya majmuk syarif itu dibaca dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari Termasuk di majmu syarif itu ada baca yasin 41 kali kalau hajat moko kebul. Mbah Umar itu kalau habis isya duduk sebentar baca yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. jalan konono. Ya jadinya Mbah Umar syahid. Ya. Gak golek rezeki di oyak-oyak oya, -oya rezeki karena dunia gak ada di hatinya punya duit sama kertas tuh podowai kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti betul lihat ya? dikasih suami merah lima sama hijau sepuluh pilih mana merah li lima kalau suaminya ngasih uang dua ribuan gitu ya sepuluh tiap ngasih uang dua ribuan sepuluh istrinya bilang apa terima kasih atau rodok ma itu oh ma itu nggak pakai rodok lagi ya ma itu tapi kalau merah dua ratus lembar kira-kira gimana I love you sayang senengnya luar biasa Wajar kita masih bedakan warna Kalau Mbak Umar nggak pernah bedakan Duit mbak kertas sama dengan Sama Delok duit delok kertas Delok kertas ya delo kertas Tidak ada di hatinya dunia Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis Mbah Tolong didoakan Kenapa sapi saya ini berangkat Sapinya nyampe duitnya nggak sampai ditipu sama orang saya sapinya sampai dikirim tapi duitnya enggak dibayar, enggak dibayar sampai sekarang hampir 100 juta mbah itu totalnya mbah tolong doakan mbah saya tertipu orang ini jawabannya mbah Umar Alhamdulillah syukur matang Gusti Allah nah, yang curhat jauh kaget lalu ditipu kehilangan puluhan yuta kok suruh, suruh syukur kok syukur pripun mbah nangisnya mandek seketika kaget soalnya enggak jadi nangis maka saat itulah Mbak Umar bilang, ya syukuro, Alhamdulillah kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong ape, dee sing elek, kue sing syukuro, Alhamdulillah tadi wong ape, Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Longko, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah oh, gendeng kayak, duan kayak, sopo kayak, Ya kita kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak nggak nyolusikan hati. Tapi kalau poro kiai, masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang gak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Kuat amalannya, amalannya ku, kuat bau Umar Nah sekarang kita mampu ndak amal soleh solawat yang gampang saja mulai dari pagi solawat 10 sore solawat 10, 10 kemudian mulai dari kalau duduk baca solawat kalau bangun baca solat solawat mulai dari kalau doa awali dengan solawat tutup dengan solat solawat mulai kalau mau melakukan yang baik disolawatin dulu Insya Allah kabul ya termasuk diantaranya kalau kita itu pengen hajat ini saya praktek udah sering. Solawat Kalau belum mampu tawasuli dengan solawat ya Allah, saya pengin rumah itu. Potret dan rumahnya cepret. Ya, terus di print, taruh di kamar. Tiap hari baca solawat niat ya, tawasul dengan solawat Pengen punya rumah seperti itu. Solawati itu terus. Nanti insya Allah dapat rezeki entah dari mana bisa beli rumah seperti itu. Ya, tapi yo tenanan nyolawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallam Muhammad. Sama kancing Nabi tolong mintakan sama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama melihat rumahnya tadi. Mungkin sebagian orang akan ngomong, masak sholawat buat cari duit? Ya lebih baik cari duit dengan baca sholawat daripada cari duit dengan nipu orang. Betul, betul baca solawat itu tawasul dengan amal soleh siapa yang melarang orang tawasul dengan amal soleh lawang itu yang di gua di gua ke saja itu pakai amal soleh buat minggir no batu kok buat nyingkir no batu kok pakai amal so amal soleh Iya, bukan pakai dorong mendorong surung menyurung gak katrol tapi pakai apa pakai amal so soleh biar batunya tersingkir nah kalau kita pengen semua hambatan kita tersingkir pakai amal soleh namanya sola, solawat siap nambah solawat siap istiqomah sholawat siap ngamalkan amalan simbah cuci tangan cuci kaki sebelum masuk rumah nah itu prokes namanya zaman no namanya pro prokes protokol kesehatan itu zaman dulu namanya buang sawah nedah, dalan terima kasih udah satu jam saya bicara betul mas itu yang nonton 2000 Tuh. Oh, jamaah YouTube lebih banyak, saudara-saudara. Yang nonton 2000 nanti insya Allah ditonton orang orang banyak lagi. Pemirsa dimanapun antum berada, apa yang saya sampaikan tadi tolong diambil satu saja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak dia diamalkan. Yang hadir masing-masing ambil satu diamalkan. Penutup pesan saya buat diri saya dan antum semua. Hidup ini sebentar, dan kemarin udah dicontohkan dengan COVID yang menggila itu banyak yang wafat karena COVID. Betul ya? Banyak yang wafat. Sebentar orang meninggal, sebentar orang meninggal. Seharusnya kita sadar hidup itu cuma seben, sebentar. Jadi ya siap no. Siapkan untuk pindah ke sana. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali amal so, soleh. Saya titip pesan satu saja. Satu tidak banyak-banyak. Tulung seneng no bapak ibumu. Senangkan orang tuamu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu jalan keselamatan yang paling besar, menyenangkan orang tua. Yang hadir pengajian ini kalau membuat hati orang tuanya luka, ganjaran muntek kabeh Entek. Bukan gak dapet, dapet tapi ha? habis tekor. Kalau kita melukai hati orang tua, senangkan orang tuamu. Cara menyenangkan orang tua, orang tua gampang. Cium tangannya, cium keningnya. Masya Allah, sekarang suruh nyium kening orang tua saja kok beratnya luar biasa. Tapi nyium yang haram-haram kok ya semangat. Naudzubillah min dzalik. Orang tuanya sendiri, ibunya, ayahnya, cium keningnya. Saya dulu biasa mencium kening ayah saya dan ibu saya. Sekarang mau cium kening ayah saya udah nggak bisa karena udah pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan ibu saya banyak umur, fitulah saya Amin. Dan ibu antum semuanya. Lah kalau jenengan masih punya lengkap, atau cium kening orang tua tuh diambung, dicium betul itu. Ya, Nah kalau yang sudah nggak punya orang tua cari mertua karena mertua itu kan sama dengan orang orang tua cium keningnya maka akan menjadi sesuatu di sisi Allah Taala langsung Allah ridho kalau Allah ridho itu urusan kita akan beres semuanya. Dan seringkali kita banyak kena masalah gara-gara kita hubungan sama orang tua enggak beres. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan bereskan urusanmu di dunia dan akhiratmu. Amin. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan sedikit tapi tidak tidak berarti sedikit doa. Ya. Doa itu sekecil apapun dia banyak dan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. Allahumma'afir lana wa li walidina warhamhumaa kama rubbiyana sughara Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina qurtaa yunu wajallana lillmuttaqina imama Ya hannah Ya manna Ya fatah Ya rizq Ya ghani Ya mugi Allahumma kfina bi halanika alharamika wa agnina bi fadlika amn sivak Ya Allah yang maha pengasih Ya Allah yang maha penyayang Ya Rabb tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya ya Allah. Allahumma ya Allah jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah mulia dunia mulia akhirah selamat dunia selamat akhirah tentram dunia tentram akhirah ya Allah panjangkan usia orang tua kami ya Allah panjangkan usia ibu bapak kami ya Allah panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan ya Allah dalam ketaatan ya Allah dalam keselamatan ya Allah tolong tentramkan bahagiakan sehatkan orang tua kami ya Allah ya arhamar rahimin jika orang tua kami telah berada di alam barzah sana Ya Rabb Tolong ampuni semua kesalahannya Ya Allah Terima semua amal solehnya Ya Allah Lipat gandakan pahalanya Ya Allah Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Ya Allah Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Ya Rabb Ya Allah Tolong jadikan anak-anak kami Anak-anak yang soleh solehah Ilai yawmil qiyamah jadikan semua keturunan kami soleh solihah ya Allah ya Rob jadikan anak keturunan kami bahagia dunia bahagia akhirah mulia dunia mulia akhirah tentram dunia tentram akhirah selamat dunia selamat akhirah ya Allah jauhkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah jauhkan anak-anak kami dari petaka dunia dan petaka akhirah ya Rob dekatkan anak-anak kami dengan kami dunia hingga jannah ya Rob Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua orang yang menitipkan doa kepada kami ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang kami sebut namanya maupun yang tidak kami sebut namanya ya Rabb. Tolong berikan apa yang kami minta di malam hari ini juga kepada mereka semua ya Allah. Jadikan mereka semua mendapatkan kebaikan dari malam hari ini ya Arhamar Rahimin. كابول كان حجت مريكان كارضي مع اللطف والعافيه، وسعى السلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية يا أرحم الراحمين، ترى أنت أصوم أيام يا الله كابول كان حجت حجتنا دنيا آخرة مع اللطف العافية والسهالة والجمالة والرضا والعناية، اللهم اللهم ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية اللهم ارزقنا الجنة والنعيم والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه الفاتحة Saya ijazahkan sholawat miftah Amalkan biar dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW ya. Sedikitnya satu hari dibaca 100 kali Lebih banyak lebih bagus Yang penting istiqomah Diambil angka yang istiqomah Bunyi sholawatnya seperti ini Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد miftah ibab rahmatillah ada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad miftah ibab ada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah ulang-ulangi terus seperti itu insyaallah nanti hafal dan bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW sedangkan beliau ridho dan senang dengan kita semua yang kedua saya ijazahkan zikir untuk rezeki yang diajarkan guru saya kepada saya baca zikir ini minimal setelah sholat baca sekali setelah sholat baca seka, sekali atau kalau mau buka hal-hal yang berhubungan sama perdagangan mau buka toko mau buka dompet ya mau buka laci yang biasa buat nyimpan uh, uang ya mau Uh, ambil uang di mesin A, ATM Kegiatan niaga Baca doa ini Asma'ul husna Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya rozak Ya Ghani, Ya Mughni Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya rozak Ya Ghani, Ya Mughni Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya rozak Ya Ghani, Ya Mughni kalau mau digabung dengan doa Nabi SAW pelunas hutang akan lebih bagus Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agrina bifadlika amman siwa jazakumullah khairan semoga berkah manfaat saya ucapkan terima kasih kepada tim sound system sonnya cakep banget ya soundnya sangat ba? bagus terima kasih banyak udah memudahkan saya untuk menyampaikan kajian mugi-mugi Lemah, teles Gusti Allah ingkang bales lemah garing. Gusti Allah ingkang paring, Amin, Allahumma amin. Dan teruntuk semua uh, pihak yang telah membantu tersenggaranya majlis ini dengan baik. Jazakumullah khairan, Teruntuk tuan rumah, terima kasih banyak. Saya minta izin dari panggung langsung ke mobil. Saya pamit langsung balik ya, karena saya dari pagi uh, kegiatan belum berhenti. Ya, belum ber berhenti kemudian ingat pesan simbah ingat pesan sim, simbah dan pesan pemerintah eh, jaga jarak kemudian jangan cupik kacu cupiki apalagi dengan yang bukan mahromnya haram iya eh, kemudian tidak usah saat ini, tidak usah salaman dulu, pakai hak hati bilbulu, pakai hati iya dan pesan saya, jaga kesehatan jangan lupa makan yang sehat-sehat Alhamdulillah di wilayah ini kan banyak ijo-ijo. Ya, dimakan itu pohong telo ya, ojo oh, suket. Ya, pohong telo dan sejenisnya itu. Makanan-makanan kita itu makanan yang menyehatkan. Jangan makanan junk food, jangan makan mie saja. Itu bawa penyakit nanti, bawa penya? penyakit. Makan sehat, -sehat. pisang dan paling enak itu murah, meriah, enak dan banyak banyak manfaatnya, makan pepaya, makan kates. Ya makan pepaya, tapi jangan pepayanya jalak ya. Jangan pepayanya burung. Kenapa? Pepayanya burung itu aromanya enggak enak, rasanya kurang enak. Ya kalau pepaya milih pepaya pepaya raja-raja, pepaya yang enak eh enak-enak. Kenapa? Sebab enak itu cuma di mulut. Sampai di sini udah beda lagi. Sampai di sini beda lagi. Keluar dari sini enggak ada yang mau. Betul gitu ya. Nah, super yang terakhir, jadilah yang adil pada tubuhmu. Enggak rambung-rambung sangat. sana, Jadilah yang adil pada tubuhmu. Yang adil pada tubuhmu. Tubuhmu itu ada liver, ada jantung, ada ginjal, ada lambung, ada paru-paru. Ya, bukan cuman mulut, bukan cuman lidah. Kadang kita enggak adil, cuman lidah yang dikasih nikmat, tapi di perut enggak jadi nikmat. Cuman lidah yang dikasih nikmat, tapi buat jantung tidak nikmat. Nek, cuman lidah yang dikasih nikmat, tapi buat ginjalnya enggak jadi nikmat. Nek, cuman lidah yang dikasih nikmat tapi paru-parunya tidak nek nikmat kasih yang kalau lidahmu merasakan nikmat tenggorokanmu merasakan nikmat lambungmu merasakan nikmat sampai ke seluruh anggota tubuhmu merasakan nek nikmat pilihlah makanan yang sehat makanan simbah is the best makanan simbah is the best makanan yang ada sekarang wallahu alam tapi makanan simbah is the best pertahankan makanan jawa kuno jangan lupa dengan makanan jawa baru sing lawas ya dihajar yang baru ya kita pilih pi pilih sebab yang baru menunya campur-campur yang begitu begi, begitu mudah-mudahan jangan paham maksud saya kalau nggak paham ya semoga dipahamkan kalau tetap nggak paham ya nggak jadi masalah Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Basyirullahaladzim, wa Aliu alamin, warahmatullahi wabarakatuh.